Oke, balik lagi sama gue Vibrin Surya di Sarjana Musik Riek. Hari ini kita akan mereaction salah satu yang baru aja comeback, teman-teman, sekitar seminggu ya guys ya. Dan ini di request oleh teman kita dari Peace. Hai Bang, halo juga P1 Harmony, comeback silakan dicek. Oke, thank you ya untuk requestannya ya. Ini judul lagunya adalah Jam, teman-teman, by P1 Harmony. Ini udah cukup lama gue nggak mereaction P1 Harmony. Dan ini, wow, sudah mendapatkan 20 juta viewers dalam waktu 8 hari saja. Wadaw, ini gokil juga nih guys. Oke deh, kalau gitu ini gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita reaction akan jadi kayak gimana. Ini gue akan share musiknya juga, teman-teman, dan reaction gue untuk lagu ini, teman-teman. Kalau ada yang menarik, gue akan share ke kalian ya. Kalau gitu langsung aja kita tonton videonya bersama-sama guys. 3, 2, 1. Oke, ini gue tipisin guys ya, biar gak kena blok ya. P1 Harmony Jam. Oke, ini semoga nama-namanya gue masih rada inget, teman-teman. Depannya ini intronya udah mulai mengagetkan loh, guys. Jam langsung. Oh. Langsung pecah suara di depan ya. Wow, suaranya dikasih efek-efek saturasi gitu guys. Jadi agak kayak toa gitu suaranya ya. Nah, di sini nih. Okay. Mereka suka banget double-doublein suara yang oktav tinggi gitu guys. Wah, gila. Mereka kayaknya banyak banyak eksperimen di bagian suara nih, guys. Wow, nice. Efek dipakai dan juga composition suaranya juga dipakai ya. Oh, agak sedikit creepy di sini musiknya. Ini si siapa, Kiho ya? Bener gak guys? Wow, agak creepy bagian pre-chorus. Wow, tiba-tiba kok party di sini dari creepy guys. Oh, dan feel-nya rada-rada swing gitu, teman-teman, karena dia banyak ketukan kuatnya tuh di up, guys. Det. Nah, gitu, guys. Wow. Ini eksperimen di composition vokalnya sih gokil sih, guys. Vibe-nya beda. Nice, ini ada hip hopnya, ada soulnya juga, ada partinya juga, jadi digabungin gitu ya. Oke, bagian creepy lagi. Wow, nyanyinya juga rada-rada semi rap gitu guys ya, nggak yang pure rap banget. Oh, mulai masuk layer-layer. Layer apa namanya? Pad ya, guys. Ini dari belakang sampai sini. Maksud gue dari depan sampai belakang ini. Pas 1, 2, 3, 4, dia tuh dipending ke kiri kanan gitu. Jadi kayak muter gitu, guys. Jadi nggak dipolosin sama mereka ya. Coba gue denger lagi deh. No. Kayak 1, 2, 3, 4. Kayak di muter-muter kiri kanan gitu loh, guys. Cukup detail mixingan ya. Walaupun simple 1 2 3 4 tapi dia pikirin, guys. Oh, nice. Bagian sini masih sama.
Dan kalau lagu itu biasa ref 1 sama ref 2-nya tuh mirip-mirip ya, dari mixing, komposisinya juga. Oke, ini bagian yang baru ya, bagian baru di sini. Ini cukup pintar menurut gua. Loh, ada cewek di situ ya? Ini cewek kan ya? Oh iya, benar-benar ya, cewek ini modelnya teman-teman ya. Nah, di bagian bridge ini cukup pintar menurut gua produser musiknya, karena dia tetap pakai feel yang di ref, tapi tuh kayak frekuensinya diturunin jadi kayak di belakang banget gitu guys. Jedek 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 itu kayak di belakang banget. Naik di sini nih. Frekuensinya kayak high middle-nya dimatiin, tinggal low-nya doang. Oh, ada trap-nya. Sebentar. Ini 1 2 3 4-nya dinyanyiin di bagian sini loh. Two, three, four. Bisa aja dinyanyiin. Hey. Oke. Suara brass section yang di elektrikin. Cet, 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 cet. Makin lama makin bawah ya. Oh, nice. Ulang dikit, ulang dikit. Ini cukup seru teman-teman lagunya. Cukup enjoy gue dengernya. Turunnya kromatis ya. Setengah-setengah maksudnya. Wow, udah selesai ending ya. Nice. Oh, apa ini? Kayak dia meluk sesuatu gitu dan di belakang kayak ada bulan ya. Apa ini guys? Wow. Nice, P1 Harmony. Wah gila nih, makin bagus loh guys mereka loh. Ini gue ngerasa P1 Harmony semakin keren loh guys. Semakin bagus ya. Terutama di vokalnya gue dengerin banget. Ini perkembangan vokal mereka. Itu untuk secara mixingan. Abis itu secara komposisi itu gokil banget. Di sini mereka banyak pakai unison. Tapi di double-doublein gitu teman-teman. Jadi tebel banget ya. Dan juga mereka nih suaranya banyak pakai efek-efek saturation gitu. Jadi kayak berasa denger efek-efek dia nyanyi tuh. Tapi pakai kayak toa gitu guys. Jadi saturationnya lumayan tinggi. Dan itu nice juga. Untuk musiknya di sini pasti ada groove-nya, ada soul-nya, ada party-nya guys, ada party disco gitu. Dan memang ketukan-ketukan mereka nih lebih banyak ke swing ya, ke up teman-teman. Tet tet tet. Jadi tuh jatuhnya tuh di 2 sama 4 guys. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Jadi jatuhnya di situ ya untuk bass-nya ya. Dan itu memang biasa dipakai di musik-musik yang party-party gini supaya lebih feel-nya lebih dapat guys. Oke, okay, nice banget ini P1 Harmony. Jam gua enggak tahu ini ada teori apa. Ini kayaknya mereka berteori juga sih guys ya. Dan by the way, thank you sekali lagi untuk request-annya dari Peace ya. Ini comeback-nya bagus, keren-keren. Dan untuk kalian yang pengen request-request juga di Saweria, langsung aja di bawah guys. Dan untuk kalian yang pengen akses konten premium gua juga bisa cek di bawah teman-teman ya. Kira-kira gitu aja reaction video gue untuk kali ini. Thank you udah nonton. Sampai ketemu lagi di Sarjana Musik Reaction selanjutnya. Bye-bye.